Teman-teman, balik lagi di channel Wale. Kali ini saya akan main game Warat Online. Eits, tapi ntar dulu intronya, bos. Oke, kali ini saya akan main server S121 ini aja dah. Lalu server yang terakhir. Link start. Ini suara tonton 2, saya buat akun baru, jadi saya masih setting-setting awal. Wow, oh ada update karakter baru. Yang gue ingat cuma ini sih, Azure Blue Edge. Namanya siapa? Oh ya, yang gue ingat cuma ada karakter Azure Blue Edge di dari suara tonton 1 ini. Ini sekarang saya main suara tonton 2. Ini ada karakter baru, Red Flame Sword, Fast Wine Shield, Tap on the Earth. Oke. Okay. Ini lagi loadingnya. Loadingnya gambar dulu. Oke. Okay. You are here. Salah formasi gua. Nah, terhadap ini loading sekarang gambar Asuna. Oke. Okay. Terus kita coba. Dan ini punya nggak buka. Ini aku yang lupa sama titik. Kita yang mobil. Ya masuk saja. Punya nggak buka. Oke, udah buat. Kita kan. Kau sukanya di kota? Nah. Ya, terakhir ini nggak ada yang mau. Tapi ada pasti. Ini juga ada. Ini sangat ada. Itu. Oh, adanya gini. Ini gitu. Langsung ini sih. Oh, terus posisi. Bisa lagi. Ah, udah. Nah, coba ini keliling-keliling bentar aja dah. Lalu gua tutup video ini. Keliling bentar. Ini lokasinya sama kah? Mapnya sebelah mana, bos? Ini siapa ini karakter Akil? Gak tau lah, gue gak kelihatan. Ini ya apa ya? Kalian tahu sendiri lah. Main sendiri lah. Oke. Oke, kalau nggak salah, ini siapa ini? Gua nggak tahu juga itu karakter siapa. Padahal gua nonton animenya, tapi nggak tahu karakternya kan hebat kan. Oke, di sini ada Grangle.
Masih tadi ini keluar. Tidak server aja kalau keluar. Ya kan? Ini. Kayak nama bot. Ini. Apa lagi? Nah, di sini kalau masalah tempatnya lukis kiri itu. Ini clean, kayaknya jaraknya ke clean dulu. Ya lah, clean dulu lah. Ini oh, berbaris coy. Sensasi full core frontal. Kalau nggak salah ini tiga karakter ini mati di season awal, di season 1. Mati gara-gara kalah lawan bos yang keberapa gitu. Ini kayak Baaki Hiyo. Kalau di animenya nyebutnya kayak Baakiko. Enggak tahu lah tulisannya kayak apa deh. Nanti editornya turun dah. Oke, langsung lihat dah. Player. Oh, apa ini? Nggak bisa ngomong. Kita nggak tahu lagi karakter ini. Gua nggak tahu pokoknya, nggak tahu namanya. Ini nggak kelihatan, sumpah tulisannya kayak kecil gitu. Ini, nah ini Yui yang ditemukan di bot yang dianggap anak oleh Asuna dan Asuka kiri gaya. Asuna ya Yui Asuna, kalau nggak Yui sama apa Yui Asuna. Oke, kayaknya selesai dah beli lem ya. Kita akhirnya bisa dah. Oke. Kursornya. Di saya. Itu game so fun. Oke. Oh ini yang pas adegan itulah. Gua males dah ngedit nih. Oke. Masa langsung ke sini sih? Oh bukan. Kemana ya karakter berikutnya di sini? Bukan juga coy. Bukan ini yang dap. Masih di F24 lah kalau salah. 24 apa 20-an lah. Yang di sini satu. Wah, ini apa mapnya? Mapnya cuma sebelah sini sih, tapi bikin pusing ke dalam. Ini jujur sebenarnya kalau sudah pusing, memaksakan diri untuk record. Asem, gue nggak bisa ngeplay game loh. Ah.
Akhirnya. Terus. Misalnya kayak gitu. Gitu. Nah, gua gak tetep gak bisa nih. Udah dari penekernya yang tahu, coy. Okay. Ya gini tuh. Gini doang mainnya yang kalau yang di PC. Jadi ini battle langsung. Ini dialog. Okay. Biarkan terselesaikan. Kalau mananya cukup kita pakai skillnya, selesai dah. Ya agak bikin bosan sih. Tapi kalau ada yang terniat sih ya nggak tahu lah. Ini. Asam gua nggak bisa ngeplay. Wah, ini kayak bagiku Mysterious Man. Nah, harus tepat sekali. Oke, ini klien ini dulu di Diva. Ya, kalau mana cukup ya agak aja kayak gitu doang cara mainnya, simpel sih kalau yang PC loh. Tapi kalau yang mobile gua belum tahu sih, ntar kapan-kapan mau coba gua. Ya berarti ini nanti di deskripsi saya cuma kasih yang link PC doang tau. Harusnya rapi amat, coba lihat. Gak mau apa ya kak garisnya. Ih, pasal. Oke. Karena gua ini jalan terakhir gua dah. Soalnya ini gua tutup record ini kalau nggak salah yang kita masuk ke ya kak, namanya itu good lah kalau nggak salah. Google-nya yang sama dengan asuna. Nah ini mulai menantang ini. Tanyanya tuh gue apa enggak tadi? Jadi gue nggak tahu nih. Okay. Jujur gue sendiri nggak tahu ini tadi tanyanya cukup nggak sih? Ya ampun, gua kira bakalan yang dua ini. Oke, dah. Tujuan terakhir tadi. Langsung gua tutup record dah. Oke, bye. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dan terima kasih sudah nonton video ini. And I